Halo Diary Kulinerku, kemarin aku ngepoin Instagram apa TikTok ya, yang itu konten Rahel V-nya, dia bikin tempe goreng. Aku pakai bahan yang mirip sih dengan yang dia pakai, ada tepung bumbu tempe instan, terus ada tempenya sama itu daun bawang, apa bawang daun. Kemudian ini kita siapkan tepungnya, terus dikasih air, jadi begini, diaduk-aduk, kita halus, apa yang menggumpal kita apa kan haluskan, terus masukkan bawang daunnya, diaduk juga, jadilah seperti ini. Dia sudah ada bumbunya kan, lengkap tuh, ketumbar segala macam di dalam tepung instan itu. Ya udah. Ya, tinggal digoreng, nggak perlu lagi dikasih perasa yang lain karena tepungnya udah asin kan, udah ada rasanya. Review rasa tempe gorengnya, ini si bawang daun enak banget karena aku emang suka bawang daun ya, cocok banget nih sama tempenya. Terus dari tepung kerenyahannya enak, tapi dia terlalu tebal tepung yang aku kasih itu, jadinya agak asin dikit gitu. Kalau misal dikurangin lagi tepungnya mungkin rasanya lebih pas gitu. Makasih udah nonton resepnya mantap, Resel V-nya. Makasih, dadah.